Weekenders, ini nih Shell, hotel yang gue ceritain. Enak kan? Wow. Yuk, masuk. Ya. Hatur nuhun. Tik-tuk di dinding. Ini kalau nyanyi udah habis 3 lagu, lumayan. Satu. Masih belum loh. Hatur nuhun. Sekarang waktunya kita explore Bandung. Ih, ntar dulu lah. Apaan lagi? Ini mau taruh barang-barang dulu sama mau kalian nanti lah kayaknya. Gading mau istirahat dulu bentar, boleh gak sih? Nanti kesiangan, yaudah gini, lu taruh barang aja, gue tunggu di bawah, gue langsung. Biar gak lama, oke? Okay? Tunggu ya. Ya. Got to say but I want to. Oh my God, oh my God, I'm not the same as I was with you. I would jump out my skin just to get you. Makan aja lu. Jam berapa, Bu? Ya, namanya juga cewek, kan buat tadi beres-beres. Yaudah nih, makan aja. Gua beliin khusus buat lu. Yuk. Hai Zel, kita mau kulineran di Bandung. Terus jajan-jajan. Kita ngasih rekomendasi makanan yang paling enak buat weekenders di rumah. Let's go. Ayo buruan. Oke, Weekenders, sekarang kita udah sampai di Nara Park. Yes, katanya nih Shell, tempat ini tuh masih baru. Terus katanya di dalamnya itu ada 7 restoran. Gue sih penasaran. Yes, yaudah, let's go. Restoran pertama, Porto. Pokoknya hari ini lu pesen aja, nanti yang bayar. Lagi banyak duit, lagi banyak duit. Wah, ditraktir nih. Oke, oval. Order. Sukiyaki? Yes, sukiyaki. Tadi gue sama Sheila udah habis order makanan dari 6 restoran. Sekarang waktunya kita tunggu makanan. Wow. Popcorn on the glass. By the way, Weekenders, lu tau gak semua namanya ini makanannya? Nah, tenang aja. Kita kedatangan special guest. Wih, ya kan? Tau nggak? Lu tunggu sini, rahasia. Kejutan. Gue tuh orangnya emang suka ngasih kejutan gitu loh. Kayak romantis. Tunggu ya. Nih, Sheila, kenalin. Ya, silakan duduk, Bu Juli. By the way, Weekenders, Ibu Juli ini salah satu ownernya dari Nara Park. Dan tentunya bakal ngasih tahu informasi ke kita mengenai Nara Park. Sebenarnya tuh restorannya ada berapa sih? 7 ya? Iya, ada 7 restoran bisa berbarengan ala-ala fine dining tapi harga terjangkau. Kira-kira menurut Ibu, dari makanan yang ada di meja ini yang paling Bu Juli suka yang mana?
Yang itu tuh. Yang ini. Oh, ini warna B. Ini namanya apa? Ini truffle steak. Ini rasa truffle-nya sangat berasa sekali. Wow. You should think about the consequences of your magnet. Boleh ada stop moment sebentar, enak banget ini. Juicy kan? Mm, enak juicy banget. Enak banget. Waduh. Nyes. Sama yang ini tadi nih. Padahal tadi aku udah nyobain, cuman enggak tahu namanya ini. Jadi aku makan lagi. Tadi namanya ini adalah Beef Fondue. Beef Fondue. Weekenders. Kalau datang ke sini tuh syaratnya satu, perutnya harus kosong. Yes. Bener. Karena banyak pilihan banget. 7 restoran. Wow. Semuanya enak-enak. Mm-mm. Gua enggak sabar pengen nyobain dessert. Tarang. Enggak, soalnya gua udah lihat dari jauh. Jeng jeng. Dia mendekat ke arah gue. Yes. Green tea pancake. Wow. Ya ampun, gua enggak tega makannya, cakep banget. Gua tega kok. Ini ada produk dari Nene's Pavilion. Nene's Pavilion. Jadi pancake yang ditaruh di hot plate. You should take it as a compliment that I'm talking about. Banget. Banget. Nah, weekenders, Shella, kan gue udah ngajakin lo nih makan banyak banget. Ada nasi goreng cakalang. Ada apa nih? Iga asam. Beef Fondue. Beef Fondue. Truffle steak. Sukiyaki. Sukiyaki dan green tea pancake. So, how is it? So delicious. Pokoknya semuanya enak-enak banget dan ini dari hati yang paling terdalam banget. Tempat ini sangat-sangat-sangat recommended. Yes, recommended. Enak banget, Bu Juli. By the way, terima kasih banyak. Oh, terima kasih. Udah menyajikan makanan terbaik, Bu. Enak banget. Makanan terbaik juga. Yes. By the way, weekenders, kalau kalian lagi ada di Bandung ataupun di luar Bandung, Jakarta, mau nyobain experience yang baru, boleh banget, rekomend banget dari kita berdua di Nara Park, jalan di jalan Ranca Bentang 28. Ranca Bentang 28. Gak bakalan nyesel, pasti. Tapi kita mau habisin makanan dulu. Make me so happy, it turns back to sad. There's nothing I hate more.